Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Nah teman-teman, untuk video kali ini aku mau bikinkan video promo paket tanaman keladi ya. Dan untuk infonya, nanti keladi yang mau aku promoin itu adalah jenis-jenis hybrid hasil dari silangan kebun Talita. Jadi teman-teman udah penasaran kayak apa keladi yang bakal aku promoin? Yuk kita langsung aja ke video intinya, yaitu video promo tanaman keladi. Nah teman-teman, buat yang belum subscribe, aku minta dukungannya untuk jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian semua rezekinya dilancarkan, amin ya Allah. Oke, kita akan langsung aja aku tunjukin ke teman-teman semua ya. Itu keladinya, di situ udah aku susun rapi. Nanti akan aku seperti biasa udah aku pilih-pilih, terus aku kasih angka 1 2 3 dan seterusnya. Nanti jadi teman-teman tinggal pilih aja nomor berapa yang mau dibeli. Dan untuk infonya teman-teman, karena ini adalah tanaman keladi hybrid, jadi setiap paketnya itu hanya ada satu aja. Jadi kalau misalnya yang nomor satu sudah sold out, berarti itu udah nggak ada lagi ya teman-teman. Karena ini yang saya promoin itu jenis-jenis hybrid baru, ori dari biji. Jadi belum pernah diperbanyak, belum pernah beredar di luaran juga. Jadi masih baru satu-satunya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung saja mulai ke video intinya, yaitu video promo tanaman keladi ya. Jadi teman-teman, di sini aku udah seperti biasa udah tulisin angka ya, dari 1 sampai 15. Jadi ini cuma ada 15 paket yang udah siap buat kita promokan. Jadi buat teman-teman yang mau beli yang serius, langsung aja japri ke nomor WA aku. Nanti nomor WA aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Terus untuk format belinya masih seperti biasa, teman-teman bisa tinggal langsung screenshot aja nomor-nomor berapa yang teman-teman pingin order. Nah kita langsung aja ya. Dan di sini aku ada punya paket. Oh ya, untuk harganya ini semua yang kesana ini harganya sama ya, semua harganya 250 isi 2 pot, isi 2 tanaman. Dan ini semua itu beda ya teman-teman, beda semua. Mungkin akan agak mirip-mirip sedikit, tapi beda ya, karena ini semuanya itu hybrid tanam dari ori biji ya teman-teman. Dan untuk yang pertama di nomor 1, di sini aku punya ini hybrid. Untuk harganya 250 isi 2 pot ini ya teman-teman. Silahkan bisa langsung teman-teman screenshot. Dan untuk yang kedua, ini nomor 2 masih sama juga hybrid. Ini udah mulai isi banyak teman-teman, udah mulai mau merumpun. Ini bukan H51, tapi ini adalah hybrid. Ini biasanya nanti itu semakin besar dia akan cenderung ke kuning sini pinggirannya teman-teman. Biasanya ya, tapi ya gak pasti, karena ini kan hybrid, jadi aku gak bisa kasih contoh, gak bisa kasih gambaran gede-gedenya tuh kayak apa ya teman-teman. Silahkan di screenshot. Ini nomor 2, harganya sama semua ya teman-teman, harganya sama semuanya per paket itu 250. Untuk yang nomor 3 nih, kalau gak salah ini hybridnya Dialova, ini hybridnya H02. Ini sumpah cakep banget teman-teman, cakep banget, gemes, ada jerawatnya bentol-bentol. Ini nomor 3 sama ya, harganya 250. Silahkan screenshot. Lanjut lagi ke yang nomor 4.
Ini nomor 4. Daunnya bagus banget, warnanya merah-merah. Tapi ini daunnya glowing banget, teman-teman. Ini dua-duanya daunnya glowing. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini silangannya H02. Terus ini silangan H51 sama Raspberry Splash. Kalau dilihat dari karakter daunnya ya, teman-teman. Soalnya saking banyaknya aku nggak bisa kasih tag gitu ya, nggak bisa kasih nama ini silangan ini silangan ini. Jadi kira-kira aja lah, dilihat dari karakter daunnya aku sedikit paham, teman-teman. Nomor 4 ya. Lalu yang nomor 5. Yang nomor 5 ini juga cakep banget, cakepnya pakai banget ini. Ini kalau nggak salah juga silangan H02 yang aku silangin sama pink raspberry. Jadi jatuhnya kayak gini, jatuhnya ada jerawatnya, tapi warna daunnya itu masih mirip pink raspberry. Terus kalau yang ini, kalau nggak salahnya lagi, ini silangan dari apa ya waktu itu? Kalau nggak salah ini silangan dari Iren, teman-teman. Silangan dari Iren. Ini ya. Lanjut ke yang nomor 6. Yang nomor 6 ini udah isi banyak ya, teman-teman nih. Ini ada isi 3 kayaknya. Ini kalau nggak salah juga silangan Dialova. Yang ini kalau nggak salah silangan Raspberry Splash. Raspberry Splash ini nomor 6. Waktu itu aku pernah ya bikin story di WA tentang keladi rimbun. Jadi kalau teman-teman kepingin punya keladi yang rimbun itu, cobalah tanam dari biji atau beli hybrid yang ori biji. Contohnya kayak gini nih. Ini masih kecil-kecil pada beranak. Ini satu potnya udah isi 3 ya, teman-teman. Satu potnya isi 3. Dan untuk yang nomor 7. Nomor 7. Aduh, cakep banget sih. Nomor 7 tuh cakep banget nih, teman-teman. Merahnya kayak gini. Ini kalau nggak salah hybridnya H51 sama apalah gitu, pokoknya lupa aku. Terus kalau ini hybridnya Dialova. Ini nomor 7 ya, silahkan di screenshot, teman-teman. Nanti teman-teman screenshot ya, jangan bilang nomor-nomor. Tapi nggak apa-apa lah kalau yang udah sepuh nggak bisa screenshot, boleh ya bilang nomor aja. Kayak, "Mbak, aku mau yang nomor ini, aku mau yang nomor ini," kayak gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau yang udah sepuh-sepuh kan kadang nggak tahu caranya meng-screenshot. Kayak aku juga dulu sebenarnya nggak paham, tapi sekarang udah paham ya, teman-teman. Oke, langsung aja lanjut ke yang paket nomor 8. Di nomor 8 ini aku ada hype. Ini isinya 2, teman-teman. Ini satu pot isi 2 nih. Ini satu, ini satu. Ini hybridnya H02, warnanya bagus banget. Ijo campur hitam, terus bintik-bintiknya itu merah. Terus ini ada hybridnya Dialova. Hybrid Dialova udah isi banyak juga nih, teman-teman. Anakannya nih udah banyak banget nih. Kalau tanam keladi dari biji tuh kayak gitu enaknya. Anaknya banyak banget, cepet beranak. Walaupun ada juga yang susah beranak ya, teman-teman.
Yang nomor 9 di sini aku punya hybrid, semuanya pokoknya hybrid, harganya sama 250 isi 2. Di sini ada nih, cakep banget. Ya ampun cakep banget. Terus yang satunya nih, ini juga calon memerah. Aku tunjukin ya nanti biasanya tuh kalau yang seperti ini gedenya kayak apa. Aku tunjukin ya teman-teman. Ini biasanya nih gedenya kayak gini nih, cakep banget ya. Merah kan? Merah dong. Nah, ini untuk yang nomor 9 ya, silahkan di screenshot. Kok 9 sih? 10. Lalu untuk yang nomor 10 ini aku punya, ini hybrid juga. Ini hybridnya Red Arini. Ini juga hybrid, cakep-cakep banget, ini cakep banget. Nih. Teman-teman, ini bukan Red Star ya. Apa sih? Red Star apa Spider-Man gitu, bukan ya. Ada kan hybrid, apa itu keladi yang kayak apa ya namanya ya, Green Spider ya. Ini bukan Green Spider ya, ini kokoh kuat nih, daunnya juga kaku. Kalau Green Spider itu kan lemes banget teman-teman, ini bukan ya. Ini hybridnya Red Arini atau Flame, jadi kayak gini nih, kaku banget nih teman-teman. Bukan Red Spider ya. Nih, ini nomor 10 ya. Kalau dibilang mirip juga enggak mirip nih, karena jauh banget, ini kaku banget nih, tangkainya kokoh banget teman-teman. Lalu untuk yang nomor 12, sebentar, ini ketuker tadi guys, ya Allah. Ini sama inilah. Ini untuk yang nomor 12. Ih, 11, nomor 11. Di sini aku punya nih. Cakep banget, daunnya bulat. Ada jerawatnya, bentol-bentol, daunnya bulat ya teman-teman tuh. Terus ini hybridnya Redstone, ini hybrid Redstone, ini hybrid apalah lupa, tapi pokoknya cakep banget ya teman-teman nih. Nomor 11 ya, silahkan di screenshot. Ini bikin videonya agak kurang semangat ya, mendung banget soalnya teman-teman, mendung tanpa hujan. Lalu yang nomor 12, nomor 12 aku ada, ini hybridnya Dealova, hybrid Dealova, hybrid H02 nih. Ini juga udah mulai memerah nih tengah-tengahnya ya. Nomor 12, silahkan di screenshot. Harganya 250. Lanjut lagi ke nomor 13. Ini di nomor 13 ada hybrid H51 sama pink raspberry yang disilangkan sama apa saya lupa. Yang penting cakep aja ya teman-teman, yang penting cantik. Ini nomor 13 nya silahkan teman-teman screenshot. Nih cakep banget, rimbun nih. Aduh, daunnya roset banget sih nih. Langsung saja di screenshot nomor 13. 13. Untuk yang nomor 14 ini juga hybridnya, aduh lupa. Kayaknya ini pink raspberry teman-teman, raspberry splash. Terus ini
Dia Lova. Yang penting cantik aja gitu ya, teman-teman nih, cantik banget ya. Nih. Nomor 14, silahkan di screenshot. Lalu yang nomor 15. Nomor 15. Aku udah bagi-bagi ya, enggak merah semua, enggak hitam semua. Jadi aku udah bagi-bagi. Yang nomor 15. Ini cakep banget. Ini udah keluar anaknya nih, teman-teman, satu nih. Ini anak ya. Cakep banget, harganya sama 250 isi 2. Silakan di screenshot. Oke, sudah habis. Cuma ada 15 paket aja ya, teman-teman. Oke, semua itu tadi paket-paket promo yang aku promoin buat video kali ini. Semoga teman-teman semua suka. Silahkan dipilih terus di screenshot lalu dikirim ke nomor WA aku. Nanti nomor WA akan ada di deskripsi seperti biasa. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kalau teman-teman suka dengan videonya juga jangan lupa teman-teman bagikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.